Wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Semalam merupakan hari keempat pelaksanaan PKPP dan PDRM melalui Task Force Operasi Pematuhan telah membuat 69,608 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPP. Sebanyak 3,783 pasukan pematuhan telah membuat pemantauan dan melibatkan seramai 17,832 anggota. PDRM telah menahan dan mereman 6 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPP. PDRM juga turut mengeluarkan kompaun kepada 13 individu atas pelbagai kesalahan engkar arahan PKPP. Kita dimaklumkan oleh pihak PDRM, aliran trafik di lebuh raya dan jalan utama di seluruh negara masih lancar dan tiada kesesakan yang luar biasa walaupun terdapat peningkatan pergerakan kenderaan di lebuh raya utama. Semalam saya sendiri berpeluang untuk pulang ke kawasan saya, ke Bera, dan memang benar didapati jalan trafik adalah lancar. Malah apabila saya berhenti membuat tinjauan di RNR di Lancang, keadaannya teratur, tidak ada kesesakan, bersesak-sesak dan sebagainya. Dan dilihat bahawa rakyat kita patuh kepada SOP yang dikeluarkan. Cuma yang saya bimbang sikit hari ini. Kemungkinan hari ini orang mula balik dari kampung kerana untuk bekerja besok. Jadi kepada pengguna-pengguna jalan raya yang ingin pulang ke tempat kerja masing-masing untuk bekerja besok dan pulang hari ini, saya harap dan saya mohon berhati-hatilah di jalan raya bagi memastikan selamat sampai ke destinasi masing-masing. Dan sewaktu singgah di RNR dan sebagainya, patuhilah setiap SOP dan peraturan yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan. Mengenai kawalan sempadan negara, operasi benteng ataupun ops benteng yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia dan Agensi Keselamatan Sempadan Malaysia mengawal ketat sempadan negara secara bersepadu daripada dibolosi oleh pendatang tanpa izin bagi mengekang jenayah rentas sempadan selain menyekat penularan wabak COVID-19. Semalam, PDRM membuat 67 sekatan jalan raya ops benteng di seluruh negara dan memeriksa 48,460 kenderaan untuk mengekang kemasukan parti terutamanya di jalan-jalan lorong-lorong tikus. PDRM telah berjaya menahan 20 warga asing di sekatan jalan raya ops benteng di atas kesalahan imigresen. Kerajaan akan terus mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang cuba memasuki sempadan negara secara haram dan agensi penguatkuasa akan terus mengetatkan kawalan sempadan terutamanya di lorong-lorong tikus. Tindakan tegas juga akan diambil kepada mana-mana warga negara Malaysia yang bersekongkol dengan tekong-tekong dan sebagainya yang membawa masuk warga asing ataupun parti secara tidak sah dan haram ini. Mengenai op sanitasi awam COVID-19 di bawah kawal selia KPKT, sejak 30 Mac 2020, mereka telah melakukan 8,218 op sanitasi yang merangkumi 133 zon. Semalam, sebanyak 49 op sanitasi yang meliputi 35 zon di 10 buah negeri, di antaranya 11 operasi di Sabah
9 operasi di Sarawak dan Melaka. Mengenai laporan mengenai kuarantin wajib, semalam seramai 575 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air melalui KLIA. Daripada jumlah ini, seramai 573 individu telah diperintah untuk menjalani proses kuarantin wajib di kediaman mereka, manakala 2 individu dihantar ke hospital kerana COVID positif. Anggota Kementerian Kesihatan Malaysia membuat saringan COVID-19 di semua pintu masuk negara sejak 10 Jun 2020. Sejak itu, sejak 10 Jun, seramai 2,921 individu telah disaring sehingga kini. Dan daripada jumlah tersebut, seramai 2,911 telah didapati negatif dan dibenarkan untuk membuat kuarantin di rumah, manakala 10 individu yang didapati positif telah dihantar ke hospital untuk rawatan. Jadi yang berada di rumah untuk kuarantin, sekali lagi saya ingatkan, walaupun berada di rumah, patuh kepada setiap larangan dan SOP yang dikeluarkan. Antaranya ialah untuk memakai gelang kuarantin yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan ataupun wristband yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Kesalahan tindakan tidak memakai ataupun tindakan memotong gelang tersebut adalah salah, dan mereka yang melakukannya akan dikompaun sebanyak RM1,000 atau dihadapkan ke mahkamah. Jadi tolonglah pakai sehingga hari ke-13 apabila saringan kedua dilakukan kepada mereka, dan jika didapati negatif barulah tidak perlu memakai gelang tangan kuarantin yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan ini. Mengenai keperluan barangan asas, Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP telah membuat pemantauan harian ke atas 25 jenis barangan bekalan, bekalan barangan di 828 premis perniagaan termasuk 622 peruncit, 175 pemborong dan 31 pengilang. Secara keseluruhannya, bekalan barangan keperluan adalah mencukupi dan mampu menampung keperluan di seluruh negara dan mudah diperolehi. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan juga telah membuat pemantauan di peringkat pengeluar makanan dan memberi jaminan bahawa barangan keperluan makanan adalah mencukupi dan mudah diperolehi. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan tidak merasa bimbang, tidak perlu merasa bimbang dengan bekalan makanan dan keperluan kerana ianya terus mencukupi dan mudah diperolehi di mana-mana saja. Semalam, pegawai penguatkuasa KPDN HEP juga telah melakukan 2,132 pemeriksaan khas pematuhan SOP PKPP. Pemeriksaan KPDN HEP mendapati 2,070 premis mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Sebanyak 59 premis telah diberikan nasihat dan 3 premis lagi diberikan amaran di atas ketidakpatuhan SOP. Sewaktu PKP ini, kerajaan sekali lagi menggesa supaya pengusaha dan orang ramai sentiasa mematuhi setiap SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Akibat daripada melanggar SOP, premis perniagaan mungkin boleh ditutup. Mengenai tapak binaan, semalam
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB telah membuat pemeriksaan di 40 tapak binaan di seluruh negara yang melibatkan 50 penguatkuasa. Pemeriksaan CIDB telah mendapati 13 tapak binaan telah patuh SOP yang ditetapkan, manakala satu tapak binaan tidak patuh SOP dan diberikan amaran. 26 tapak binaan masih belum beroperasi. Jumlah kumulatif tapak binaan yang telah diperiksa oleh CIDB sehingga hari ini adalah 7,699 tapak binaan di seluruh negara. Daripada jumlah tersebut, pemeriksaan CIDB telah mendapati 1,784 tapak binaan telah patuh SOP yang ditetapkan, manakala 370 tapak binaan tidak patuh SOP dan diberikan amaran. 17 tapak binaan telah diarah tutup kerana tidak patuh SOP dan baki 5,528 tapak binaan masih belum beroperasi. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia adalah sesuatu yang tidak diduga. Kerajaan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengambil satu keputusan yang besar dan mencabar untuk memperkenalkan Perintah Kawalan Pergerakan pada 18 Mac 2020. Sudah 89 hari seluruh rakyat Malaysia menjalani Perintah Kawalan Pergerakan yang pastinya agak sukar pada peringkat permulaan, apatah lagi pandemik ini terpahat sebagai sejarah di dalam kehidupan kita. Ada juga antara kita yang terpaksa menghadapi kawalan yang sangat ketat apabila Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan ataupun PKPD bagi membolehkan usaha kerajaan mengekang penularan wabak COVID-19 yang melanda komuniti di kawasan mereka. Namun, dengan kerjasama tuan-tuan semua, seluruh rakyat Malaysia serta pengorbanan besar Barisan Hadapan ataupun frontliners, kita telah berjaya mengawal jangkitan dan meratakan lengkung jangkitan COVID-19. Di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Malaysia telah berjaya menjadi salah satu negara contoh dalam usaha mengekang penularan wabak COVID-19. Penerimaan rakyat terhadap tindakan kerajaan telah mendapat pengiktirafan dalam satu tinjauan global yang mana Malaysia berada di dalam kedudukan antara 5 negara terbaik dunia dengan public approval yang tinggi ataupun penerimaan rakyat yang tertinggi. Pada 1 Mei 2020, kerajaan telah memperkenalkan pula Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ataupun PKPB selama lebih 5 minggu dan kini kita berada di dalam fasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ataupun PKPP. Tanpa kita sedar, masa berlalu terlalu pantas dan rupa-rupanya hari ini saya telah bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan selama 3 bulan. Setiap hari, setiap pukul 2. Ingin saya maklumkan bahawa hari ini merupakan hari terakhir saya bersiaran secara langsung setiap hari. Dan hari ini juga merupakan hari terakhir saya bersiaran pada hujung minggu. Mungkin selepas ini tidak ada lagi lah baju batik berwarna-warni yang menjadi asas kepada kuih-muih dan minuman tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mulai minggu depan, sidang akhbar saya akan dibuat sebanyak 3 kali
seminggu, iaitu setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat sahaja. Oleh itu, saya ingin merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam usaha memerangi pandemik COVID-19, terutamanya frontliners yang bertugas tanpa mengira rasa penat dan lelah. Terima kasih juga kepada ahli keluarga frontliners yang memahami tanggungjawab dan memberikan sokongan kepada frontliners dalam melaksanakan tugas mereka demi negara. Tidak lupa juga pengorbanan para pengamal media yang bertugas tanpa jemu dan penuh dedikasi setiap hari di dalam menyampaikan maklumat tepat kepada rakyat. Kepada semua rakyat Malaysia yang mematuhi peraturan dan SOP yang ditetapkan pada setiap masa, terima kasih saya ucapkan di atas kerjasama dan sokongan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kelonggaran yang diberikan di bawah PKPP ini tidak bermakna kita boleh leka di dalam mengamalkan norma baru, dan kita harus sentiasa memastikan kawalan kendiri dan penjarakan sosial diamalkan. Oleh itu, amalkan kawalan kendiri untuk kekal selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya buka kepada solat. Assalamualaikum Datuk Sri. Saya Aisyah daripada Benama. Soalan saya, ada dua soalan. Soalan pertama, beberapa orang pelumba motosikal negara terlibat dengan kejohanan dunia MotoGP bulan depan. Ini termasuk atlet-atlet sukan yang lain yang akan terlibat dengan kelayakan Olimpik di luar negara. Namun Malaysia masih kekal dengan polisi menutup sempadan negara. Jadi soalan pertama, adakah kelonggaran akan diberikan untuk mereka ke luar negara? Dan soalan kedua, bagaimana pula ke polisi kerajaan tentang penerimaan atlet luar negara masuk ke dalam negara, masuk ke Malaysia? Okey. Setakat hari ini polisi kita masih kekal, iaitu tidak membenarkan rakyat kita ke luar negara kecuali sebab-sebab tertentu. Sebagai contoh, pelajar yang ingin pulang ke tempat belajar mereka untuk menduduki peperiksaan di sana, kita benarkan. Tetapi ianya secara case to case basis, iaitu permohonan mesti dibuat kepada Jabatan Immigration Malaysia. Begitu juga dengan warga luar yang nak masuk ke dalam negara kita, masih lagi polisi yang sama. Hanya beberapa kumpulan tertentu yang dibenarkan. Misalnya diplomat, peserta Malaysia My Second Home dan sebagainya. Jadi secara keseluruhannya, pintu sempadan kita masih ditutup kepada semua, untuk kepada rakyat kita yang keluar ataupun warga asing nak masuk dalam negara kita, masih ditutup. Tetapi seperti saya kata tadi, ada keadaan-keadaan tertentu ya yang kita boleh benarkan dengan kebenaran Jabatan Immigration Malaysia. Untuk ahli sukan ini, kita belum dapat apa-apa permohonan daripada pihak Kementerian Belia dan Sukan. InsyaAllah kalau ada permohonan, kita akan lihat perkara ini. Tetapi dari segi soal ketegasan untuk yang berkaitan dengan sukan ini, aktiviti yang berkaitan dengan sukan ini, saya kira Jepun, negara Jepun yang sepatutnya mengadakan sukan Olimpik pun menangguhkan sukan Olimpik mereka. Jadi dari segi keperluan ini, saya lihat Jepun begitu tegas, dan kita juga sama seperti Jepun, masih lagi tegas, masih lagi tidak benarkan kemasukan ke negara kita walaupun melibatkan kejohanan, kerana ianya mungkin akan melibatkan peserta negara lain. Jadi setakat hari ini polisi kita kekal, iaitu menutup pintu sempadan kepada rakyat kita yang nak keluar, dan juga menutup sempadan negara kita kepada warga asing yang nak masuk ke negara kita. Okey. Okay, Assalamualaikum Datuk Seri. Nak tanya, memandangkan kita ni dalam fasa PKPP, ada kita tahu tempat-tempat tumpuan orang ramai ni dibuka. Tapi masalahnya, ada beberapa tempat tumpuan orang ramai ni
walaupun ada ditandakan untuk penjarakan sosial, tapi orang ramai masih lagi tak mengendahkan tanda tersebut. Contohnya macam berlaku di zon negara, orang ramai masih lagi berkumpul tanpa ada social distancing. Jadi nak tahu bagaimana tindakan daripada kerajaan, sama ada memberi amaran kepada pengendali tempat-tempat tumpuan orang ramai ni ke, ataupun akan letakkan lebih banyak pihak berkuasa untuk menguatkan SOP dalam PKPP ni. Ya. Saya pun terbaca di dalam media sosial tentang perkara ini, dan saya dah hubungi Ketua Polis Negara Tan Sri IGP kita, dan Tan Sri IGP mengatakan bahawa dia akan menghantar tim pematuhan SOP ini, task force pematuhan SOP ini ke Zoo Negara untuk memantau dan melihat perkara itu sendiri. Walaupun pun saya harap, seperti saya katakan, bahawa kebebasan yang diberikan tidak bermakna mereka bebas, rakyat kita bebas melakukan apa saja. Saya percaya zoo merupakan tempat tumpuan, terutamanya untuk membawa anak-anak beriadah di hari Minggu dan sebagainya. Tetapi SOP mesti dipatuhi, kerana kebebasan yang diberi boleh ditarik balik jika kita dapati ia boleh membahayakan keselamatan dan nyawa rakyat kita, terutamanya anak-anak kita yang melawat zoo tersebut. Jadi kebebasan yang diberi ini perlu kita jaga secara bersama. Sebab seperti saya katakan, kalau ada kes tiba-tiba melibatkan COVID positif di zoo sebagai contoh, kerana kegagalan kita mematuhi SOP, zoo mungkin akan ditutup semula. Jadi sebab itulah kebebasan dia beri, hendaklah kita sama-sama menjaganya supaya kebebasan itu dapat kita nikmati secara berterusan. Jadi saya nasihatkan orang ramai supaya patuhilah SOP di mana-mana saja, bukan di zoo tetapi di mana-mana saja. Dan insya-Allah saya percaya pihak polis akan menghantar dengan segera tim task force operasi pematuhan di zoo. Dan saya harap tanpa polis pun kawallah diri sendiri dengan kawalan kendiri untuk memastikan tidak ada sesiapa yang terlibat dengan COVID positif 19 di zoo ini. Jangan ada kluster baru pula di zoo ini. Ya. Jadi saya harap sama-samalah kita jaga keselamatan kita sewaktu melawat zoo dan mana-mana tempat sekalipun. Okay? Assalamualaikum Datuk Seri, saya Yasmin dia bernama. Soalan saya, semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, pihak polis membuat pemeriksaan ke rumah untuk memantau aktiviti perayaan khususnya dalam skala besar. Dan untuk PKPP ni, adakah pemeriksaan turut akan dilaksanakan untuk memantau SOP ziarah? Okey. Yang kita tahu dulu, sewaktu musim perayaan, hari pertama, hari kedua, ketiga, seterusnya, pihak polis dan tim pematuhan pemantauan yang lain termasuk RELA, APM, ATM dan sebagainya masuk ke kampung-kampung, kawasan perumahan dan sebagainya untuk memeriksa dan juga memantau di segi pematuhan. Ramai yang di compound, di lapangan ketika itu juga. Tetapi waktu peringkat awal perayaan Hari Raya Aidilfitri. Dan sekarang ni isu yang berkaitan dengan perayaan tu sudah tidak ada. Jadi pihak polis saya percaya tidak lagi membuat pemantauan rumah ke rumah seperti sewaktu minggu pertama musim perayaan. Jadi walaupun tidak ada polis akan mengawal, sebab itu saya katakan untuk keselamatan diri, kitalah yang jaga diri kita sendiri. Kitalah yang menjaga diri keluarga kita sendiri. Tidak ada frontliners, maka kitalah yang sepatutnya menjadi frontliners untuk menjaga keluarga kita dan masyarakat di sekitar kita. Dan sebab itu saya kata yang paling penting di dalam PKPP ini, sehinggalah tamat PKPP sekalipun, untuk meneruskan hidup kita, kita mesti mengawal dan mendisiplinkan diri dan kawal diri kita dan keluarga kita dengan kawalan kendiri. Saya katakan tidak ada lagi polis pergi rumah ke rumah, maka kitalah yang sepatutnya menjadi polis untuk mengawal diri sendiri untuk keselamatan diri, keluarga dan masyarakat kita. Terima kasih. Kalau tidak ada soalan, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.